Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Setiawan dari Prodi TI Semester 1. Saya akan menjelaskan tentang Lasso Tools juga tentang Present Tool. Nah, di sini saya tidak mempunyai objek atau gambar. Nah, saya akan mengambil gambar di file Pick Open. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah gambar yang saya inginkan, yaitu gambar pisang. Open. Atau lebih gampang kita Control O. Nah, gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang sebuah Lasso Tools. Nah, kita klik kanan Lasso Tools. Kita pilih Lasso Tools. Nah, kita perbesar dulu ya. Saya akan memberi suatu fungsi dari Lasso Tools itu sendiri. Itu digunakan untuk menyeleksi suatu gambar di sini dengan bentuk yang bebas atau terserah. Nah, kita buat dulu seleksinya. Di sini saya banyak yang salah. Kita bisa mengubah atau menghapus yang salah tersebut tadi itu. Memang Lasso Tools ini sangat sulit untuk digunakan pada Photoshop ini. Nah, ini kan ada yang salah ini. Nah, bagaimana menghilangkan yang luar ini, yang luar? Kita klik Alt, lalu kita arahkan ke sebuah gambar kita yang salah itu. Set. Nah, begini kita arahkan yang tadi. Nah, hilang ini juga sama. Nah, ini juga. Ini memang sangat sulit untuk digunakan ya guys. Ini perlu kesabaran ketika kalian menggunakan Lasso Tools ini ya. Nah, ini gimana kalau yang salah itu ada di dalam? Kita klik Shift. Kita klik Shift. Nah, begini. Ini kan sudah jadi. Ketika kalian sudah jadi, ingin melihat suatu hasilnya, kita klik kanan. Kita klik kanan, pilih layer via copy. Nah, di sini muncul layer via copy. Kita tutup matanya. Nah, ini sudah jadi. Lasso Tools-nya ini sudah jadi, guys. Saya juga akan menjelaskan tentang di bawahnya Lasso Tools ini. Kita beli kawal. Saya akan menjelaskan yang bawah, yaitu Polygonal Lasso Tools ya. Kita klik. Nah, kita arahkan ke satu objek atau gambar kita. Terima kasih.
ini memang cukup lama karena objek kita itu sangat sulit. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, kita klik kanan lagi. Nah, apa sih fungsi dari polygonal lasso tools? Fungsinya itu ya sebagai sama sih sebagai untuk menyeleksi suatu objek yang kita inginkan ini. Kita lihat ya, klik kiri. Ya, copy. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Kalau semisal kalian ingin menggunakan polygonal lasso tools. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang magnetic lasso tools ya, guys ya. Ini magnetic lasso tools. Nah, apa sih fungsi dari magnetic lasso tools ini? Fungsinya itu hanya menentukan width-nya ini. Width suatu objek kita ketika kalian ingin menyeleksi objek atau gambar kita ya, itu hanya menentukan atau mengubah objek kita, mengubah width-nya kita, apakah kita ingin memperbesar atau kita ingin memperkecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tool present. Nah, yang disebut tool present itu hanya kumpulan langkah-langkah pemrosesan yang disimpan secara batch. Nah, dan dapat diterapkan dengan satu gambar atau beberapa gambar ya. Nah, caranya itu yang seperti ini. Seperti kita klik file, open, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Ini yang disebut tool present ya. Sudah paham ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.